Bagaimana kondisi dia dan orang ketiga yang bersama dia? Mari kita lihat ya. Oh, ada The Star. Dia berharap bisa ketemu Anda lagi ya. Dia sedang healing dirinya sendiri. Ya, dengan kondisi yang sulit. Tapi dia di sini berharap bisa ketemu Anda lagi. Page of Coin. Orang ketiga ini sering meributkan masalah finansial ya. Tidak pernah merasa cukup ya. Dia, The Hangman terbalik. Dia sebenarnya tidak tahan dengan keadaan, tapi dia berusaha ikhlas ya. Dia berusaha untuk tetap tenang, relax ya, karena memang ini pilihan yang sulit ya. Queen of Cup. Orang ketiga ini banyak drama ya. Dia sebenarnya mencintai dia. Si orang ketiga ini sebenarnya mencintai dia, tapi banyak drama yang dilibatkan di sini ya. Terlebih lagi masalah uang dan emosi ya. Dia, Nine of Swords. Dia tidak tahan dengan kondisi ini ya. Dia ingin out dari hubungan toksik ini ya. Dia menunggu waktu yang tepat ya. Menunggu keputusan yang tepat dan seadil-adilnya. Two of Cups. Oh, jadi orang ketiga ini selalu berusaha itu rekonsiliasi. Selalu berusaha berdamai. Ya. Selalu berusaha mencuri hati si dia. Queen of Wands. Tapi dia tidak suka. Dia tidak suka dengan sifat keras dan kasar dia ya. Dia menolak untuk rekonsiliasi ya. Dia apati. Dia stuck. Dia merasa tidak suka dengan karakter dia yang keras ya. Oke. Ten of Cup. Oh, dia tetap yakin untuk melanjutkan hubungan ini. Dia berusaha ya. Jadi dia tidak mau kalah dalam peperangan ini. Dia tetap ingin meneruskan nahkoda kapal yang memang sebenarnya sudah hancur ya, tapi dia berusaha untuk memenangkan kisah ini ya. The Hierophant. Dia lebih banyak pergi ke tempat ibadah ya, lebih banyak dekat